as high as the sky. Because if you fall, you will fall among of the stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Syafefa Marini Putri Dewi, siswi dari SMA Negeri 15 Surabaya. Saya merupakan pelajar yang aktif dalam mengikuti perlombaan. Salah satunya ialah Lomba Olimpiade Tingkat Nasional yang mencakup mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan juga Matematika. Serta saya juga pernah menjuarai Lomba LKBB se-Jawa Timur. Adapun prestasi dalam berorganisasi yang pernah saya raih ialah saya pernah menjadi Ketua OSIS, Ketua Pelaksana, Koor Ekstrakurikuler PADUS, Bendahara Dewan Galang, dan juga menjadi anggota SNL atau Surabaya Next Leader, dan menjadi anggota Organisasi Pelajar Surabaya. Serta, saya seringkali menjadi perwakilan siswi untuk menghadiri acara-acara di luar sekolah. Saya memiliki bakat bernyanyi, berpidato, berpuisi, dan juga menari. Saya pun memiliki berbagai skill, salah satunya ialah saya dapat public speaking dengan baik, saya memiliki komunikasi yang baik, dan juga saya dapat beradaptasi di lingkungan yang baru dengan mudah. Di Jawa Timur banyak sekali kearifan lokal, di antaranya ialah pada kesenian. Kesenian yang sering dikenal di Jawa Timur ialah pertunjukan ludruk, teremo, dan lain sebagainya. Adapun kuliner yaitu rawon, semanggi, lontong balap, pecel, rujak cingur, dan masih banyak lainnya. Untuk bahasa sendiri, Jawa Timur memiliki banyak sekali dialek atau logat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Saya ambil dari kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki dialek atau logat yang sering disebut dengan Suroboyoan. Lalu ada upacara adat tradisional yang sering atau masih digunakan pada era sekarang, yaitu sekatan, selametan, dan juga banyak upacara tradisional pada pernikahan yang sering dilakukan ialah sungkeman, siraman, dan lain sebagainya. Saya berlamamater di SMA Negeri 15 Surabaya. SMA Negeri 15 Surabaya seringkali disebut dengan sebutan Libels. Libel sendiri memiliki keunggulan dan prestasi yang seimbang, mau dari segi akademik maupun non-akademiknya. Libel sendiri merupakan salah satu SMA favorit di kota Surabaya, dan Libel merupakan salah satu sekolah dengan nilai UTBK tertinggi kedua di kota Surabaya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tukuri Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Itulah salah satu quotes yang dapat memotivasi saya untuk menjadi pelajar yang berprestasi. Serta saya ingin menjadi pelajar yang dapat memberikan dampak positif untuk seluruh pelajar di Indonesia, terutama pada pelajar Jawa Timur, agar mereka dapat menjadi generasi emas yang selalu menorehkan prestasi dan juga membanggakan negara serta orang tua. Saya, Syafefa Marini Putri Dewi, siap menjadi Duta Pelajar Putri SMA Awards 2020.